Vale. Aquí con plancha. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan belajar untuk subtopik baru, iaitu mengenai prinsip Pascal. Sebelum tu, ada juga formula untuk pressure ataupun tekanan, iaitu kalau awak tengok di sini ialah P ini adalah pressure ataupun tekanan. F ini adalah force ataupun daya. A ini adalah area ataupun luas. Di mana untuk tekanan, definisinya adalah daya. Okay, daya ini mestilah normal. Normal. Apa itu normal? Normal. Normal. Per dengan area. Maksud di sini, katakanlah awak tengok sini ya. Kita ada satu katakanlah meja. Okey, ini meja lah. Kemudian kita letak satu paku. Awak. Okey, di sini ini adalah area ataupun luas. Okey, kemudian awak kenakan force ataupun daya. Daya dengan area ini mestilah 90 darjah. Itu dikenali sebagai normal. Maksudnya daya normal per dengan luas. Dia akan dapat dia punya pressure ataupun tekanan. Jadi daya ni dengan katakan ini luas permukaan dengan daya ni, dia mesti 90 darjah. Dia tak boleh daya macam ni. Daya dengan luas tu mesti tegak 90 darjah. Normal lah. Matematik kalau awak belajar 90 degree, dia panggil normal. Okay, itu untuk formula untuk pressure ataupun tekanan. Okay, hari ini kita akan belajar prinsip Pascal. Okay, prinsip Pascal mengatakan apa? Tekanan yang dikenakan ke atas bendali tertutup. Maksudnya awak belajar satu benda yang tertutup. Awak tengok kat sini. Ni satu sistem yang di mana tidak ada lubang pun. Semua tertutup. Okay. Tekanan akan dipindahkan secara seragam. Apa maksud seragam? Sama. Maksud dia sini, kalau awak perhatikan kat sini. Okay. Kat sini adalah omboh input. Bila omboh input, awak kenakan satu force. Okay, di sini ada area. Jadi kalau awak tengok kat sini P1. P1 ini apa? P1 ini adalah tekanan yang dikenakan. Jadi kalau awak tengok P1, F1 per dengan A1. Yang ini, yang ni. Okay, jadi kat sini terhasillah pressure. Jadi pressure ini akan dipindahkan pada nilai yang sama. Nah, ini dinyatakan dalam prinsip Pascal dengan syarat sistem itu mesti sistem tertutup. Okey, P2 ini apa? P2 ni biasanya yang output. P1 ni yang input. Jadi kalau awak tengok kat sini, P2 sama dengan F2. F2 ni adalah daya yang kita nak. Okey, A2 tu yang ni lah. Luas dia. Luas permukaan itu. Jadi awak dapat F2 per dengan A2. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini adalah formula untuk prinsip Pascal, iaitu F1 per A1 sama dengan F2 per dengan A2. Okey. Kemudian awak akan belajar sistem hidrolik. Apa itu sistem hidrolik? Sistem hidrolik ialah dia menggunakan cecair. Dalam ni adalah bendali. Bendali, dan bendali ini mestilah tidak boleh dimampatkan. Tidak boleh dimampatkan. Okey, nanti kita akan tengok. Mengapa kita guna bendali yang tak boleh dimampatkan seperti minyak? Kenapa kita tak boleh guna air? Air boleh dimampatkan. Kenapa air? Kenapa air tak boleh guna? Kenapa kita guna minyak? Nanti kita akan tengok. Kerana? Okey. Nanti kita akan tengok. Okey, ini proses pertama.
F1 dikenakan pada umur input. Maksudnya kita yang mengenakan daya. Yang ini kita yang menghasilkan dia. Kita yang cuba mengenakan dia. Kemudian P1 terhasil pada permukaan cecair A1. Dekat sini cikgu dah cerita dah. Dekat sini terhasilnya apa? Pressure. Okay. Kemudian P1 dihantar secara seragam ke seluruh bendalih hidrolik ke omboh output. Jadi pressure ini akan dipindahkan. Yang cikgu tulis P tu pressure lah. Dengan syarat dia mesti sistem tertutup dan menggunakan bendalih yang tak boleh mampat. Itu dua syarat kena ada. Okay, kemudian P1 sama dengan P2. Sini P1, sini P2. Pressure 2 sama dengan pressure 1 sebab dinyatakan oleh prinsip Pascal. Prinsip Pascal cakap apa ni? Tekanan dipindahkan secara seragam. Seragam tu maksudnya pressure antara input ke output dia sama. Okey. Kemudian F2 bertindak pada omboh output. Sebenarnya ini yang kita nak. F2 tu yang kita nak. Okey, nanti kita akan belajar. Okey, faktor gandaan. Faktor gandaan ini apa sebenarnya? Faktor gandaan ini adalah area A2 tu apa? Luas permukaan A2 bahagi dengan luas permukaan A1. Maksudnya berapa banyak daya tu digandakan. Katakan contohlah kat sini nanti kita akan belajar. Berapa banyak daya tu daripada input ke output tu digandakan. Okey. Aplikasi prinsip Pascal. Okey, yang pertama kalau awak tengok jet kereta lah. Tayar tu. Omboh besar ni kalau awak tengok macam ni tayar kan. Bukan tayar. Dia nak angkat macam tayar bocor kan. Dia tayar bocor tu. Macam tu. Macam mana kita nak angkat kereta ni sebab kita nak tukar tayar bocor. Katakan ni tayar bocor. Jadi kita pakai sistem jet hidrolik. Dia dipanggil sebagai jet hidrolik. Jadi macam mana jet hidrolik? Dalam jet hidrolik ni, pertama, okey, pemegang. Pemegang ni maksudnya awak gerak ke bawah kan? Bawa ke bawah ke atas. Okey, sebenarnya kat sini awak mengenakan daya F1. Awak tekan tu awak mengenakan daya. Kita yang menghasilkan daya tu. Okey, dekat sini ada apa? Luas permukaan A1 kan? Jadi kat sini kalau awak perhatikan P1 sama dengan F1 per dengan A1. Jadi kat sini ada pressure. Pressure telah terhasil. Sebab ada F, ada A. Ada dua ni ada pressure. Jadi dekat sini ada bendalih hidrolik. Bekas ni bekas tertutup tak? Tertutup. Jadi kat sini terhasillah pressure. Pressure dah terhasil. Nilainya sama ke tak sama? Sama. Sama. Okey, nampak ni ada pressure. Sini ada pressure. Okey. Dekat sini ada apa? Ada area kan? A2. Betul tak? A2. Jadi kat sini katakan ada P2. Jadi P2 sama dengan F2 per dengan A2. Kita nak apa sebenarnya kat sini? Kita nak F2 sebab kita nak angkat kereta ni. Kereta ni nak angkat kena ada F2. Kita nak ada force. Macam mana kita nak angkat kereta tu? Mesti ada force. Force itu sebenarnya apa? F2. Jadi F2 sama dengan P2 darab dengan A2. Jadi inilah kita nak. Macam mana kereta tu boleh angkat? Sebab ada F2. F2 tu sebenarnya adalah output. Force. Jadi kereta tu boleh angkat lah. Dengan menggunakan prinsip Pascal. Ceng, tutup tirai tu Ceng. Panas tu. Nanti tenaga cahaya tukar menjadi tenaga haba. Okey, boleh eh? Okey, ini dalam kehidupan kita seharian. Jadi awak jangan pelik lah. Bila orang boleh angkat kereta, gunakan prinsip Pascal. Yang kedua apa? Dia kata boleh rujuk buku teks halaman 63. Tak apa, cikgu akan jawab. Okey, yang ini macam mana kita kita belajar pasal kenderaan ya. Okey, awak tengok Okey, ini tayar. Ini tayar. Okey, ini tayar. Cikgu lukis taklah bulat sangat Ini tayar. Sekarang ni awak nak break. Macam mana kita nak mempelahankan kenderaan? Ini tayar. Ni dalam rim tu awak tak nampak sebenarnya.
Okey, ha, dia macam ni. Dia konsep dia, konsep mudah je. Dia nak mengenakan geseran kat sini. Ha, bila dia break, dia ada wujud daya geseran. Bila wujud daya geseran, kereta awak boleh berhenti lah. Ha, so dekat sini macam mana nak kita wujudkan daya geseran? Nak wujudkan daya geseran mesti ada force. Ha, macam ini, ini tayar. Tayar ni berpusing. Tayar ni berpusing tapi dia kenakan macam tayar ni pusing, dia kenakan ni, dia macam tu. Dia stop. Jadi awak kena ada geseran kat situ. Ha, dia tayar tu boleh berhenti. Ini dalam kereta, sistem kereta. Okay, boleh nampak lah situasi dia ni. Ha, okay. Okay, pertama awak tengok lah. Kat sini awak tekan. Ini dalam pemandu lah. Dalam kokpit. Okay, kaki awak mengenakan force. Okay, katakan ini F1. Ha, jadi kat sini awak tekan tu awak gunakan force. Force input lah. F1 tu dia saja input. Okay. Jadi kat sini ada input. Okay. Kat sini ada apa? Area. Ha, area. Kat sini ada A1. Okay. Bila ada F1, bila ada A1, akan jadi apa? Ha, akan jadi pressure. Ha, akan jadi pressure. Jadi kat sini, dalam peringkat awak, cuba dah boleh ya. Ha, jadi kat sini, pressure terhasil. Pressure yang kat kuning tu ya. Ha, kuning tu bekas tertutup tak? Tertutup. Ha, jadi pressure. Okay, kemudian kalau awak perhatikan di sini, mana luas permukaan dia? Ha, kat mana luas permukaan? Ni. Yang mana? Ni kan? Ni, luas permukaan. Betul? Jadi sini ada A, A2. Kat sini ada P kan? Okey, jadi kat sini kita nak hasilkan force. Benda ni, yang anak panah ni, apa sebenarnya? Anak panah tu dia macam tolak benda tu. Jadi dia asal macam ni, dia bergerak macam tu. Dia nak kepit tayar tu. Asalnya macam ni kan? Jadi macam itik pula dah. Asal macam ni, dia tolak, bila ada force, tolak macam tu. Jadi ini akan jadi, kita nak apa sebenarnya kat sini? Kita nak F2, kita nak force. Jadi kat sini P2 sama dengan F2 ber dengan A2. Kita nak ni. Ini dah ada kan? Ini dah ada kan? Jadi bila ada ni, jadi yang merah tu yang merah mana? Yang ni kan? Yang dalam tu akan tolak tu. Jadi keluar, tolak keluar. Jadi kereta bila wujud geseran dengan tayar, kereta tu boleh berhenti lah. Tu wujud dia, tu konsep dia. Ini tayar depan ke tayar belakang ni biasa ni? Depan ke belakang? Depan. Dia ada, kereta ni ada empat tayar. Dia sepasang, depan ataupun belakang. Ini adalah kalau drum brake ni, dekat belakang. Kat belakang. Okey, yang kat depan yang mana? Yang kat depan ni macam ni. Dia pakai sistem ni. Dia pakai sistem disk. Awak tahu tak disk? Macam CD, awak tahu CD? Tahu. Depan tayar awak ni, nanti awak tengok lah. Balik nanti raya ni awak tengok di tayar awak. Okey. Ni tayar. Okey, ni tayar. Dalam ni dia ada disk. Bulat kecil tu. Dalam rim tu. Okey, dekat sini dia ada caliper. Macam tu. Ini tayar. Ini disc. Okey, ini dia panggil caliper. Caliper ni untuk apa? Nanti kita akan belajar. Nanti kita akan tengok. Okey, konsep dia sama je. Okey. Pertama, awak tekan dia punya pedal. Bila awak tekan dia dekat pedal kat sini, awak menghasilkan apa? F F1. Awak menghasilkan force. Okay. Dekat sini ada apa? Area A1. Kita ada F1, kita ada A1. Akan terhasil apa? Akan jadi P1. Jadi F1 ber dengan A1. Okay, boleh faham? Jadi kat sini terhasillah pressure. Pada yang kuning tu ya. Pressure. Okay, disk ni berpusing-pusing.
Okey, dekat sini kalau awak perhatikan dekat sini. Dekat sini ada apa? Area. Kita ada P, kita ada area. Akan dapat apa? Force. Ha, kita nak force sekarang. Jadi kat sini kita ambil P2, sini ambil A2. Jadi P2 sama dengan F2 per dengan A2. Kita nak force 2 ni ya. Jadi force 2 sama dengan P2 per dengan A2. Ha, kita nak force. Sebab apa nak force? Kita nak caliper tu, yang biru tu, dia... dia macam mana? Dia kapit disk tu. Disk tu pusing kan? Disk pusing. Bila disk tu pusing, kita nak stopkan kereta. Kita, jadi yang biru ni, yang mana yang biru? Yang merah tu akan, bila ada force kat sini, tolak macam ni. Jadi ada wujud dari gesiran. Jadi bila awak angkat kaki awak, balik macam tu. Jadi disk pun boleh pusing. Ini adalah prinsip, guna prinsip Pascal. Okay. Ni lagi tadi. Ni. Ya. Yeah. Betul lah ni. Okey, ini kita sudah tengok latihan. Okey, ini kat mana awak jumpa ni? Agak-agak. Kereta ni lepas. Ha? Ni kat mana ni? Kat kita belajar ni. Dalam sistem jet hidrolik. Kita taklah lukis sekomplit macam ni. Yang benda macam ni kan? Kita ringkaskan dia kat sini. Okey, kita ringkaskan dia. Okey, satu lagi cikgu terlupa. Untuk jet hidrolik ni, okey, cikgu terlupa ya. Kita return balik pada jet hidrolik tu. Kita dah angkat kereta kan? Katakan kereta kat sini. Kereta, betul kereta ni. Tak betul dia cikgu lukis ni. Macam mana lukis kereta? Macam tu eh? Boleh lah you eh? Boleh. Nak raya ni kan? Maafkan cikgu. Okay. Awak dah angkat kereta. Dah tukar tayar. Kali ni macam mana awak nak turun dengan kereta tu? Tadi awak nak angkat kereta tu? Kita buat, kita lepaskan injak pelepas ni. Kita on kan, kita tarik injak pelepas. Bila kita tarik kat sini, bila naik kat sini, kita naik ke atas, apa akan jadi pada benali kat sini? Dia akan turun. Jadi kat sini kereta tu boleh turun lah. Sebab dia macam tadi macam ditutup. Jadi kita bila ke atas, dia terbuka, dia benali tu boleh mengalir. Dan kereta tu boleh turun. Okey, ini kita ringkaskan dia tadi lah. Dalam jet hidrolik tu kita ringkaskan dia. Tak ada lukis complicated macam tu. Okey, ini input. Ini output. Mesin macam itulah. Yang kecil tu adalah input dan besar tu adalah output. Area tu. Bandingkan tekanan di A dan tekanan di B. Macam mana nak banding? Banding ni ada tiga ya. Sama. Lebih tinggi, lebih rendah. Meh, apa jawapan dia Meh? Tekanan di A dengan tekanan di B. Prinsip Pascal. Mana tekanan di A? Ni kan? Tekanan di P1 sama tak dengan P2? Sama. Sebab prinsip Pascal cakap tadi, tekanan dipindahkan secara seragam. Jadi A ni jawapannya adalah sama, ataupun P1 sama dengan P2. Okey, sama lah. Baik, ini prinsip Pascal kan? Betul tak? Bekas tertutup, ni bekas tertutup, kemudian kita guna benali kan? Betul lah prinsip Pascal kan ni? Okey, B. Faktor gandaan. Macam mana, apakah formula untuk faktor gandaan? Oh, bagus jawab ya. Jadi faktor gandaan ialah A2 bagi dengan A1. A2 berapa? 2.5 meter padu. A1 0.5 meter
Padu. Jadi berapa jawapan dia? 5. Ada unit tak? Ada unit? Sebab M padu, potong M padu, oh, tidak ada unit. Mana ada unit? Okey. Boleh? Okey. Kemudian soalan berikutnya, hitung F pada omboh output. Ah, ini kita guna formula prinsip Pascal. Mana formula prinsip Pascal? Mana? Ah, yang ni. P1 sama dengan P2, F1 sama dengan A1 sama dengan F2 per dengan A2. Ah, ini adalah formula prinsip Pascal. Okey, tulis balik kat sini. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per dengan A2. Okey, dia nak hitungkan F pada omboh output. Omboh output F1 ke F2? F2. F1 berapa? 100. A1? 0.5. F2 kita nak cari kan? A2? 2.5. Jadi berapa jawapan F2? 500. Okey, 500 unit apa? Unit force. Newton. Dapatlah jawapannya F2 adalah 500 Newton. Okey, keluar soalan ni boleh jawab ah. Ini menggunakan prinsip Pascal. Pascal kata pressure itu dipindahkan secara seragam dengan syarat dalam bekas yang tertutup. Itu syarat dia. Okey. Hari Rabu ni ada kelas ya? Kelas bestari. Hari Khamis dia bawa ke hari Rabu. Hari Rabu awak tak ada kuku. Okay. Nanti Sazwin akan briefing awak. Okay. Rajah 2 menunjukkan sistem hidrolik yang seimbang semasa beban X dan Y masing-masing diletakkan pada omboh A dan B. Diberi luas omboh A adalah 3 kali ganda daripada omboh B. Berat X ialah 30 Newton. Hitungkan berat Y. Tak apa. Jangan risau. Kita baca satu-satu. Diberi luas omboh A adalah 3 kali. Kalau kata kebat 3 kali ganda. Kalau kita buat, katakanlah kita buat kat sini X. Kat sini akan jadi 3X. Macam itulah. Kalau kita nak bagi analogi mudahlah. Kita buat X kat sini 3X. Diberi luas omboh A adalah 3 kali ganda lebih besar daripada B dan berat X ialah 30 Newton. Hitung berat Y. Berat Y ni katakanlah F1. F1 ni sebenarnya adalah berat Y. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita guna prinsip formula prinsip Pascal. Apa formula prinsip Pascal? F1 per dengan A1 sama dengan F2 per dengan A2. Yang biasanya kita pakai yang kecil tu jadi nombor 1 . Yang kecil tu akan jadi nombor 1. Kat sini jadi input. Kat sini akan jadi output. Okey. Jadi F1 berapa? F1 tu yang berat X tu. Berat Y. F1 tu adalah F1 tu berat Y. Jadi F1 lah kita nak cari F1 kan. Betul tak? F1 A2 A1 kita buat kat sini X. Ok, F2 30 A2 3X. Jadi F1 berapa? 30 bagi dengan 3X darab dengan X. X potong, awak akan dapat 10. 10 apa? 10 Newton. Nah, jadi jawapan kat sini adalah 10 Newton. Boleh? Apa kesimpulan kita yang apa kesimpulan kita kat sini? Okay, kesimpulan di sini. Macam mana kita nak dapatkan force output yang besar? Kita nak force, awak nak angkat kereta kan? Bila nak angkat kereta, force output tu kena besar kan?
Macam mana dapat post output yang besar? Okey. Ha, kalau awak tengok formula dia, katakan sini P2 kan. P2 sama dengan F2 per dengan A2. Jadi kalau sini nak besar, apa akan jadi? Kepada balik. Jadi F2 kat sini sama dengan P2 sama dengan A2. Kalau kita ni nak besar kat sini, apa akan jadi pressure? Pressure pun nak besar, area pun kat sini kena besar. Ha, jadi dekat sini, luas permukaan kena besar. Apabila luas permukaan besar, force output pun besar. Ha, jadi nak dapatkan force output yang besar, luas permukaan di sini mesti besar. Boleh faham? Ha, okay, itu adalah konsep dia. Okey, habis nombor 2. Kita tengok soalan nombor 3. Untuk mendapatkan daya amput yang lebih besar, apakah yang boleh berlaku pada luas permukaan omboh input, luas permukaan omboh output, daya dikenakan ke atas omboh input? Ha, maksud kat sini, dia nak F2 kat sini besar. Macam mana dapat? Jadi kalau untuk A1, A1 ni awak nak kecil ataupun awak nak besar? Ada dua pilihan, kecil atau besar? Untuk kita nak input dulu. Kita nak kecil. Sebab apa? Kalau awak belajar P1 sama dengan F1 per dengan A1. Kalau sini kecil, apa akan jadi pada pressure? Besar. Kita nak pressure besar kan. Jadi kat sini, A kat sini kena kecil. Jadi supaya dapat pressure yang besar. Okey, boleh faham tak ni? Okey. Yang kedua, luas permukaan omboh output. Kita nak sini A2 ni besar ke kecil? Besar. Kita nak besar. Cikgu dah terang tadi kan? Sebab kalau awak terang tadi, kalau P2 sama dengan F2 per dengan A2. Sekarang ni yang ni kita nak besar. Jadi kalau ini nak besar, okay, jadi F2 sama dengan P2 per dengan A2. Jadi kat sini kena, kalau sini besar, sini pun kena besar. Ni kalau awak belajar hubung kait lah. Boleh faham ni? Boleh tak? Okey. Daya dikenakan ke atas omboh input. Daya tu kita nak kecil, kita nak besar. Kan P sama dengan F bahagi dengan A. Sekarang ni kita nak tinggi kan? Kat sini agak-agak tinggi ke rendah? Kita mestilah tinggi. Jadi kat sini jawapannya adalah tinggi. Sebab kita nak pressure tu tinggi. Apa-apa kita nak, tujuan kita, matlamat kita, pressure hendaklah tinggi. Nak dapat pressure tinggi, force kena tinggi. Boleh faham? Yasmin, boleh Yasmin? Okay. Okay. Tu nombor 3. Okey, tengok nombor 4. Benderalih hidrolik digunakan dalam jet mengandungi beberapa gelembung udara. Yang putih tu, kalau awak tengok itu adalah gelembung udara. Terangkan kesan kehadiran gelembung udara pada kecekapan jet. Okey, kalau awak tengok kat sini, mana input, mana input? Kat dekat kecil tu, yang kat omboh kecil tu kan. Jadi kat sini ada pressure. Kat sini ada force kan. Bila awak gerak kat sini ada force F1. Jadi kat sini ada A1. Jadi kalau ada F1 per dengan A1 akan jadi pressure. Jadi pressure kat sini. Dekat sini ada gelombang, gelembung udara. Apa akan jadi pada pressure dekat sini?
Berkurang ke bertambah? Ada dua je. Kurang. Ha, jadi pressure kat sini akan semakin berkurang. Kat sini jumpa lagi kat sini pressure akan berkurang. Kat sini akan jadi berkurang. Jadi kat sini bila pressure sudah berkurang, apa akan jadi pada kecekapan jet? Jet tu akan berkurang ke bertambah? Kurang. Sebab apa berkurang? Ah, pressure sudah semakin berkurang. Apabila pressure semakin berkurang, apa akan jadi pada force output kat sini? Berkurang. Ah, force output kat sini akan jadi berkurang. Sebab apa berkurang? Ah, sebab ada wujudnya gelembung udara. Sebab itu kita tak boleh guna air ya. Air ni pertama dia banyak gelembung udara. Jadi bila gelembung udara, pressure kalau bagi banyak pressure, bagi banyak gelembung udara, pressure akan semakin berkurang. Jadi force output akan berkurang. Jadi tak boleh pakai minyak, tak boleh pakai air. Kita akan pakai bendalir yang tak boleh dimampatkan supaya tidak ada gelembung udara. Contohnya apa? Minyak. Minyak kita akan guna sebab minyak adalah jenis bendalir hidrolik yang tidak boleh dimampatkan. Boleh? Jadi itu sahaja untuk PDP kita tentang prinsip Pascal.